بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. رواه البيهقي. Hadis ini riwayat Imam Al-Baihaqi, bahkan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Jadi bukan hanya Imam Al-Baihaqi, juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan sanad yang hasan. Kata beliau rahimahullah, dari Imran Ibn Husain radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha, sungguh Allah yuhibbu, senang, cinta idza an'ama 'ala 'abdihi ni'matan, apabila dia memberikan kepada seorang hamba sebuah nikmat, ayyara atharu ni'matihi 'alaihi, untuk melihat bekas nikmatnya itu kepadanya." Beliau sengaja bawakan setelah hukum memakai sutra. Karena pakaian sutra ini adalah pakaian orang kaya. Karena kaya, kadang mereka membeli pakaian-pakaian yang mahal. Tapi bukan berarti dengan sebelumnya tadi itu, jangan sampai terkesan berarti sutra yang mahal tak boleh, pakaian lain juga tak boleh. Tidak. Makanya langsung beliau ikutkan hadis ini. Allah subhanahu wa ta'ala senang kalau memberikan kepada seorang hamba nikmat, untuk dia tampakkan pengaruh nikmat itu kepadanya. Diriwayatkan oleh Al-Imam As-Sunani rahimahullah di kitab beliau Subul Salam, kata beliau, "Fi hadhil ahadi dalalatun anna Allah ta'ala yuhib minal abdi idhara ni'matihi fi ma'akalihi wa malbasihi." Perhatikan ucapan beliau ini. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senang melihat seorang hamba dia nampakkan nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Kita dapat nikmat banyak, kaya, banyak uang, Allah senang kalau kita nampakkan. Dalam masalah makanan, artinya kalau kita bisa makan yang bagus, yang mahal, itu kita lakukan, Allah senang di situ. Wa malbasihi, demikian pula dalam masalah pakaian. Kalau kita bisa beli pakaian yang bagus, beli, Allah senang melihatnya. Fa innahu syukrun li ni'mati, karena itu adalah kesyukuran terhadap nikmat. Fi'ili, secara fi'li, perbuatan. Karena syukur nikmat itu ada namanya maqalul hal, ya, ada namanya maqal al hal, ucapan tapi berupa keadaan. Tidak harus kita dapat nikmat, alhamdulillah saya dapat nikmat. Tidak, kita nampakkan saja di badan kita, pakaian kita, tempat tinggal kita, kendaraan kita, boleh. Kita nampakkan, itu termasuk mensyukuri nikmat. Terus itu alasan pertama. Itu masuk dalam mensyukuri nikmat. Itu yang beliau katakan pertama. Yang kedua, wali annahu idza ra'ahul muhtaj fi hay'atin hasanatin qasadahu. Karena juga kalau ada orang-orang yang butuh bantuannya di keadaan yang bagus, pasti orang yang butuh ini pergi ke dia. Kalau dia pura-pura miskin, padahal bisa dia bantu, tapi karena pakaiannya masya Allah, iya, akhirnya orang-orang miskin, dia kira dia miskin gitu. Akhirnya dikasih sedekah juga, padahal dia tak berhak. Yang berhak adalah orang miskin, tapi karena dia keadaannya, iya, seperti orang miskin, akhirnya dapat, terima juga, ah bahaya. Iya. Makanya kata Allah rahmatullah, jadi orang akan mendatanginya kalau dilihat pakaiannya bagus. Lihat tasaddaqu alaih, ya, agar supaya dia bersedekah kepada orang itu. Iya, kepada orang itu. Terus beliau katakan, wabadadatul hay'ah su'al. Ternyata menampakkan pakaian yang buruk itu termasuk meminta-minta. Karena kalau kita bisa pakaian bagus, tapi kita pakaian jelek, itu sama dengan mau harap. Kasihkan dulu. Kan keadaan namanya, walaupun kita tidak bilang ini, tapi karena pakaian kita ini
buruk, hanya orang kasihan kasih. Iya, orang kasihan kasih. Ini terus kata beliau, wa idharul fakri bilisanil hal. Orang seperti itu, dia nampakkan kemiskinan dengan lisan halnya, keadaannya. Nah, ini bahaya ini. Iya. Walidakila lisanu hali bisyikayati antaku. Dikatakan lisan keadaanku itu menampakkan keluhanku. Keadaan kita ini, kita mampu, tapi menampakkan seakan-akan orang paling susah di dunia. Itu kita mengeluh sebenarnya, tapi bukan dengan mulut, bukan dengan status WA. Orang miskin berdasi. Hah? Orang miskin yang berdasi. Wah, itu bahaya itu. Berkan sama itu. Iya. Itu juga bahaya itu, Pak. Iya. Nggak boleh juga boro itu namanya, Pak. Ini kebalikannya itu, Pak. Iya. Jadi keadaannya seakan-akan dia meminta. Iya, dia meminta-minta juga. Ini kata As-Sunani rahimahullah. Ini juga di syarah Bulughul Maram. Ada juga di sini perkataan Syaikh Fauzan yang ulama yang masih hidup sekarang. Ketika beliau mensyarah ini, buku ini juga Bulughul Maram dalam Tashhil Al-Ilmam bi Fiqhi Ahadith min Bulughil Maram. Kata beliau di pas hadits ini, al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Masalah yang kedua itu terkait dengan hadis yang kita baca tadi itu, Allah suka melihat kita nampakkan nikmat. Kata beliau, ini sengaja banyak sekali ulama yang singgung ya, banyak sekarang orang pura-pura miskin. Iya. Yeah. Kata beliau, fihi istihbabu tajammulil ghani. Masya Allah. Di hadis ini terdapat anjuran sunnah orang kaya itu berhias. Pakai pakaian yang bagus. Nampakkan kaya, enggak apa-apa. Iya. Sunnah itu ternyata dapat pahala. Bukan itu hanya sunnah kita sholat, sunnah bukan. Kita menampakkan pakaian yang bagus, kalau kita mampu, itu ternyata sunnah. Wa idharu atharil ghina alaihi, dan menampakkan pengaruh kekayaan itu pada dirinya. Pada dirinya. Li anna hadza min syukrin nikmah. Sama ucapan Masya Allah, padahal jauhnya jaraknya Al-Imam As-Sunani dengan Syaikh Fauzan sangat jauh. Iya. Tapi beliau katakan, karena ini adalah merupakan kesyukuran terhadap nikmat. Kalau kita nampakkan, kalau kita punya dapat nikmat, itu adalah mensyukuri nikmat. Wala wali ajri an yarawul fuqara wa ya'rifuna annahu ghani. Kenapa harus begitu? Supaya juga orang-orang miskin melihat dan tahu kalau dia kaya. Nah, ini nih. Iya. Ini tujuannya. Kenapa orang kaya harus pakaian pakaian kaya? Supaya orang miskin tahu, lihat, dan supaya orang miskin kenal, oh, dia orang kaya. Iya. Fayas'alunahu hajatahum, sehingga mereka bisalah meminta kebutuhan mereka kalau butuh. Karena Nabi ingatkan dalam hadis, hal turzakuna wa tunsuruna illa bidu'afaikum. Kalian itu orang kaya, tidaklah diberi rezeki atau ditolong oleh Allah kecuali karena adanya orang miskin. Jadi orang kaya itu tambah banyak penghasilannya karena ada orang miskin. Jangan lupa ke bawah. Iya, bukan karena kita kaya akhirnya dapat apa? Harta. Bukan. Karena ada orang miskin, kita dapat kaya. Kita dapat kekayaan. Makanya nampakkan kekayaan itu kepada orang miskin supaya mereka bisa meminta kebutuhannya. Supaya mereka bisa meminta kebutuhannya. Wa amma, ini istilahnya ini. Wa amma idza dhahara bi madharil faqir. Adapun kalau dia tampakkan dirinya seperti orang miskin, fa innahu tazulu anhu hadhihi al-ma'ani, itu akan hilang makna-makna tadi itu. Dia tidak menampakkan nikmat Allah, orang miskin juga tidak tahu kalau dia kaya. Iya. Ini bahaya ini. Bahaya ini pada itu. Iya. Ini masya Allah ini. Iya.
akan menghilangkan tujuan tadi itu. Jadi tujuan orang kaya diberi nikmat supaya orang tahu, oh dia kaya. Iya. Walakin la budda ayyak, kata beliau, walakin la budda ayyakuna tajammul fil libas min ghairi israf wal makhilah. Ah, ini yang beliau ingatkan. Makanya saya bawa ini sengaja karena beliau ingatkan apa yang tidak diingatkan oleh Al-Imam As-Sunani. Akan tetapi tidak boleh juga dia berhias seperti itu karena israf berlebihan atau karena kesombongan. Jangan sampai dia kaya, dia pakai pakaian itu karena sombong saja. Bukan karena ingin menampakkan apa? Nikmat. Innama yakunu qasdu minhu idharu nikmati faqat. Maksud tujuan darinya hanya menampakkan nikmat saja. Itu ingat tujuannya. Bukan karena berlebihan atau karena kesombongan. Memang kita mampu dan ingin menampakkan kalau kita dapat nikmat. Walaisal qasdu minhu al-faqru wal huyala titik. Bukan maksud darinya adalah berbangga-bangga dan merendahkan orang lain. Ini alhamdulillah kita cukupkan.